Bali. Ini aku mau ngajak kalian nih buka puasa di salah satu hotel yang ada di Jakarta Pusat. Ini aku lagi ada di semacam kayak balkon terasnya gitu, tapi asik banget ya. Ini tempatnya lumayan tinggi. Outdoornya juga ada indoornya. Terus udah gitu di sini katanya makanannya tuh enak-enak, terus banyak juga nih teman-teman, banyak varian gitu. Jadi kita nggak bosen ya dengan makanan yang itu aja. Lokasi tempat buka puasa yang mau kita kunjungi berada di gedung Harmony Exchange. Di dalam Harmony Exchange ini ada 3 tempat nih teman-teman, yaitu Mall, Virtu Harris Hotel, juga Yellow Hotel. Nah, kita mau ke Yellow Hotelnya nih. Sebenarnya ada pintu masuk langsung ke Yellow Hotel, tapi kita nggak ngeh kalau ada pintu masuknya. Jadi nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Kita harus melewati mall dulu, juga lobby Harris Hotel. Nah, dari lift yang tadi, yang di depan pintu Harris tadi, kita naik ke lantai 5 dan kalian akan ketemu lobby Virtu Harris seperti ini. Dan kita langsung ke ujung aja, sampai ujung nih. Nah, kita harus melewati pintu kaca, nanti di sebelah kanan kita akan ketemu lift. Ini kita udah ketemu liftnya. Ini adalah lift yang mau menuju ke Yellow Hotel. Nah, kita naik aja nih ke lantai 7. Nanti akan ketemu restoran yang namanya Walk and Talk Yellow Hotel. Agak sedikit ribet ya teman-teman, tapi memang kita salah masuk. Harusnya kan masuk dari pintu Yellow Hotelnya. Kita udah sampai di restoran Walk and Talk Yellow Hotel. Untuk dekorasinya, karena momennya ini Ramadan, jadi tema Arabik gitu ya teman-teman. Lumayan bagus ya dengan warna-warninya, jadi kelihatan menarik banget sih. Nah, di depan lobby ada lumayan banyak tempat duduknya. Ini sekitar 15-20 orang sih kayaknya. Nah, ini ada yang unik nih teman-teman, yaitu area gaming station yang katanya di sini ada pilihan game konsol yang bisa dimainkan bareng teman-teman atau mungkin pengunjung lain. Beneran ini sih fasilitas yang unik banget ya. Terus di ujungnya yang bentuk kayak kotak-kotak gitu adalah area Bassini Center. Aku nggak paham ya itu bayar apa enggak untuk menggunakan fasilitasnya, yang jelas itu bukan untuk area makan. Di area restorannya ini semuanya udah disetting karena semuanya udah bookingan ya teman-teman. Ini mereka bookingnya itu juga jauh-jauh hari. Seperti kita booking juga udah sekitar 10 harian yang lalu. Oh ya, karena kita datangnya lebih awal ya, jadi masih agak sepi gitu ya teman-teman. Mereka masih preparing, jadi menu-menunya itu masih dipersiapkan gitu ya teman-teman. Untuk kapasitasnya itu sendiri, aku rasa lebih dari 100 pax ya. Tempat-tempat duduknya yang udah disetting jadi kelihatan banyak gitu ya teman-teman. Emang selalu rame ya di Walk and Talk restaurant ini di saat buffet Ramadan. Selain tempatnya yang cukup luas, tempat ini menyajikan banyak varian menu dan katanya di sini nih enak-enak semua makanannya. Kita nih jadi penasaran banget dan bakalan kita akan cobain semua menu-menunya. Nah, ini ada tersedia aneka gorengan, ada bakwan, tahu goreng, tempe goreng, dan di sebelahnya itu juga ada rujak. Terus ini ada gado-gado dan ada mie buntut. Nah, mie buntutnya ini pakai mie gitu ya teman-teman. Ini sop buntut sebenarnya sih. Terus ini ada kebab. Wah, beneran sih. Ini macem-macem banget. Ya pokoknya semua makanan yang tersedia di Walk and Talk restoran Yellow Hotel ini nih sangat-sangat menarik banget. Apalagi stall-stallnya ini penampilannya bikin kita tuh pengen ngambil semua nih teman-teman. Emang beneran menarik sih. Terus di depannya ini ada takjil seperti ada kurma, es campur, kolak campur. Terus juga ini ada potongan buah-buahan, ini macam-macam. Ada pepaya, semangka, melon, terus ada lagi nih es krim banana. Ini enak banget.
Di area tengah ini ada setting tempat duduk lagi, ini mungkin sekitar 15-an kursi ya. Nah, ini ada space lagi nih teman-teman. Ini banyak banget nih tempat-tempat duduknya. Ini lurus terus, ini sampai mentok, terus agak masuk ke dalam di sebelah kiri. Nah, ini nih space tempat duduknya menurut aku nih banyak banget. Ya, makanya aku bilang kira-kira lebih dari 100 space sih. Karena memang restoran ini cukup besar. Terus ini juga ada area sofa-sofa. Ini aku suka banget yang area ini nih. Nah, di deretan pinggir dekat kaca-kaca ini adalah bagian sofa-sofa semua ini, teman-teman. Nah, kalau kalian mau kesini, nih booking di area sofanya menurut aku ini cozy banget sih. Lebih nyantai dan lebih enak aja bisa senderan. Kita dapat juga di area sofa, tapi sayangnya kita di paling ujung nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, lebih nyaman dan lebih nyantai aja kalau duduk di sofa. Dan ini adalah smoking area. Nah, kalian yang perokok bisa keluar dulu untuk merokok di areanya sendiri ya. Nah, ini ada lagi menurut aku nih menu favorit. Ini adalah martabak telur. Ini enak banget loh teman-teman martabak telurnya. Terus ini juga memang baru pada matang gitu, baru dibikin gitu nih teman-teman. Terus di sampingnya ini ada pintu untuk ke area outdoornya. Nah, ini nih area favorit sih menurut aku. Sebenarnya enak ya duduk di sini, tapi agak sedikit panas ya karena di luar gitu ya teman-teman. Dan udah gitu agak jauh juga kalau kalian mau ngambil makanan. Tapi ya kembali lagi ke kalian, mungkin kalian lebih suka di outdoor ya, oke-oke aja sih menurut aku. Untuk kapasitas di area outdoornya ini di bagian sebelah kiri mungkin menampung sekitar 15 orang, dan bagian di sebelah kanannya ini sekitar 10 kursi atau 10 orang ya teman-teman. Selain menu-menu pendamping, di sini juga ada main course-nya nih. Ada kayak cumi, terus ada sayur-sayuran, terus ada nasi putih dan nasi goreng, terus ada spaghetti-nya juga. Ini ada aneka cake, ini seperti ada bolu, terus ada puding juga. Ini warna-warnanya cantik-cantik, menarik sekali ya. Tapi nggak cuma tampilannya aja yang menarik, tapi rasanya pun enak-enak semua. Terus ini ada Arabic Corner, menurut aku ini sedikit ya, ini ada hummus gitu. Dan ini ada siomay, di sebelahnya ini sebenarnya ada roasted chicken. Ini enak banget loh teman-teman, kalian harus cobain deh. Nah, untuk minumannya sendiri ada hot tea, juga ada iced tea, dan juga infused water. Nah, ini aku udah cobain semua menu-menunya dan ini menurut aku sih enak-enaknya rasanya. Oh ya teman-teman, untuk buffet di Walk and Talk kalian harus membayar Rp250.000 per pax. Eits, tapi kalian bisa pakai promo CC Mandiri atau CC BCA dan debit BCA dan kalian akan mendapatkan diskon 40%. Jadi kalian hanya membayar Rp150.000 per pax. Ini suasana setelah maghrib, tamu-tamunya ini udah pada datang dan kalian bisa lihat sendiri ini rame banget ya. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Menurut aku Walk and Talk Restaurant Yellow Hotel recommended banget nih untuk dikunjungi. Dengan harga Rp150.000 per pax, kalian bisa makan all you can eat dengan banyak varian menu. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan Ferdinand channel. Let's go to the next trip. Bye bye. Wassalamualaikum.